Halo teman-teman, kali ini saya ngevlog sendirian. Jadi mungkin malam ini malam terakhir buat Bel Air merah ini ya. Udah siap dikirim pada pemilik barunya. Terima kasih udah memberi kepercayaan kita untuk merestorasi mobil yang sangat langka ini ya bos. Semoga puas dan tidak kapok-kapok lagi nih. Restorasi di bengkel pedesaan. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya untuk Pak Juragan yang ada di Jawa Tengah. Nah, teman-teman, kali ini tadi udah kita melakukan penaikan mobil towing sini Mas Meksa. Kita sapa nih supirnya. Mas. Ya? Nah, ini sopirnya dari towing napa ini, Mas? Oh, towing JTS. Nah, genge Mas Gigi. Ini udah lagi bekerja, lagi naikin towing, naikin andangnya, ntar lagi mobil ini nih mau dikirim ke Kabupaten Blora. Kabupaten Jawa Tengah ya. Kabupaten Blora benar. Mas, perlengkapannya udah semua Mas ya? Sudah. Mas, rada hati-hati nang embong ya. Siap. Rada awis regine mentor Mas ge. Wis, lengkok ngantuk ya. Istirahat dhisik. Siap. Turu kene ora apa-apa Mas. STN tinggal ban serep nggih Mas. Oke, STN sudah nggih. Oke, wis. Salaman dhisik, Mas. Wis nggih, Mas nggih, hati-hati nang dalan sampean nuraping. Oke, Mas Meksa, sini Mas kameramen dari sana nyutingnya biar jelas nih. Ini mobil yang kemarin kita restorasi jadinya udah seperti ini, dalamnya udah kinclong dan luarnya pastinya udah cakep. Di bawah Jogja Service Towing, kita order dari sahabat kita Mas Sony Gembel. Tadi kesini nurunin M715, sekarang ngangkut monster mobil harga 1,5 miliar nih bos. Dadah, yang punya mobil tua yang terbengkalai kirim kesini biar saya kinclongkan lagi kayak baru.